Oke sahabat, kali ini kita akan menampilkan tutorial bagaimana cara style clap. Nah, jadi sahabat, di sini saya diminta lagu permintaan oleh teman-teman yang lain, bang, bagaimana cara style clap. Kebetulan sahabat, kali ini ada mobil Kevin Aprilio yang minta di style clapnya sahabat. Sebelum kita style clap ini sahabat, kita tanya dulu bagaimana apa yang membuat mobil ini mau di style clap sahabat. Oke sahabat, kita tanya nih sama sopirnya. Ini gimana dek? Ya bang, style clap tuh sebelum di style clapnya tuh minyaknya tuh boros amat bang. Oh ini boros. Ya, boros kan nggak tahan sama uang jalan bang. Buat apalah nanti uang jalan tinggal buat istri sama anak di rumah, apalagi yang ditinggalin bang? Nggak ada lagi. Jadi sahabat yang tadi dibilang sama Kevin Not, katanya minyaknya agak besar. Ya betul, boros pak. Agak boros. Jadi sahabat, sebelum kita mulai sahabat, kita siapkan dulu alat-alat atau kunci yang akan kita pakai sahabat. Kita akan mempergunakan hanya 4 macam alat ini sahabat. Kuler, kunci 17, 12 dan obeng pipi sahabat. Kita buka dulu tutup klepnya sahabat. Ya, kita buka dulu tutup klepnya sahabat. Ya. Nah, kita buka. Sekali lagi saya mengatakan di sini sahabat, untuk melakukan style clap ini sahabat, untuk semua jenis truknya tetap sama langkah-langkahnya sahabat. Baik mobil 4 piston, 6 piston, atau mobil 8 piston. Sahabat, di sini kita akan mencari top daripada mobil ini sahabat. Kalau di mobil Mercedes ini sahabat, kita mencari topnya sahabat antara yang ini sahabat. Ini kelihatan ada tanda panah sahabat. Tanda panah ini sahabat akan kita satukan dengan tanda sompengan di poli ini sahabat. Akan kita coba cocokkan sahabat ya. Kita coba putar tanda topnya sahabat. Ya, kita paskan sahabat. Oke sahabat, setelah pas. Setelah pas sahabat, kita coba lihat di klepnya sahabat. Nah, setelah top tadi kita cocokkan sahabat, kita akan lihat klepnya sahabat. Kita coba dulu lihat bagaimana bentuk klepnya sahabat. Top berapa yang kita dapat sahabat? Apakah top 1 atau top 2 sahabat? Coba kita akan goyang sahabat. Nah, ini kita lihat sahabat, di sini kebetulan kita dapat langsung top 1-nya sahabat. Ya, ini top 1. Ya. Kalau di top 1 ini topnya tepat top 1 sahabat, klep akan membuka klep 1. 2 dan 3 ini akan terbuka sahabat. 1, 2, 3 akan terbuka. Sedangkan klep yang nomor terakhir sahabat akan tertutup. Akan tertutup sahabat. Jadi klep yang nomor 12, 11 sampai 10 ini sahabat, 12, 11, 10 ini akan terkunci. Maka ini akan maka kita dapat top 1 sahabat. Sekarang kita lihat di sini top 1. Perhatikan sahabat, apa bagaimana cara kita menstelnya sahabat, dan langkah yang pertama klep yang mana yang harus kita setel sahabat. Di sini kita harus tahu mana yang klep api dan mana yang klep minyak. Ya sahabat ya. Ya. Jadi apa tanda yang klep api? Kita harus melihat. Ini saya contohkan sahabat. Ini klep api. Ini klep minyak. Ini klep minyak. Ini klep api. Api. Minyak. Minyak. Api. Api. Minyak. Minyak. Pas yang ke-12. Api. Dengan api. Jadi bertemu sahabat. Bagaimana kita supaya mudah menandakan untuk cara menstel klep ini sahabat, agar supaya cepat ingat yang mana klep api dan yang mana klep minyak. Nah, ini tandanya sahabat. Kalau untuk klep api,
Ini kita mengarah kepada jos knalpot, sahabat. Lihat ya. Ya. Dan untuk klep minyak, sahabat, kita mengarah kepada manifold, yaitu manifold hawa. Hawanya ya, sahabat. Coba lihat di sini ada manifold. Sekarang saya di sini, sahabat, ini api, api-api ini mengarah kepada knalpot lagi, sahabat. Jadi kita akan lihat tadi kendalanya, kata supirnya tadi, sahabat, boros minyak. Yang kita coba di sini, sahabat, ukuran daripada klep mesin Mercedes yang ini, sahabat, ukurannya 30-40, sahabat. Ukuran 30 dan 40. Ya, sahabat, kita coba ukuran untuk minyak 30, untuk api 40, sahabat. Dan kita coba ukuran yang klep sekarang ini, sahabat, berapa kita dapat. Nah, kita coba masukkan 30. Ini klep api, sahabat, kita coba masukkan 30. Nah, kita coba masukkan 30 ya, sahabat. Nah. Nah. Kelihatan, sahabat, longgar dan los, sahabat. Jadi, kita coba lagi 40. Masih longgar, sahabat. Dan kita coba yang ini, sahabat, 50, sahabat. Nah, berarti klep yang saya kita lihat sekarang ini, sahabat, berarti klep ini ukurannya 50. Jadi tidak ukuran standar daripada mesin ini, sahabat. Jadi kalau ukuran standar daripada mesin ini, sahabat, adalah ukurannya 30-40. Kenapa mobil ini bisa menjadi boros minyak, sahabat? Karena ukuran setel klepnya besar. Jadi bukan standar daripada mesin ini, sahabat. Jadi, sahabat, kita standarkan lagi ukuran klepnya, sahabat, menjadi 30-40, sahabat. Jadi, sahabat, kita coba lagi melakukan persetelan klep ini, sahabat. Kita harus ingat itu daya tangkap kita sendiri. Sekali lagi saya katakan di sini, ini klep api, klep minyak, klep minyak, klep api, klep api, klep minyak, klep minyak, klep api, klep api, klep minyak, klep minyak, klep api. Jadi bertemu api dengan api. Jadi sahabat, sahabat harus mengingat seperti itu, sahabat. Jadi kita bisa melakukan pengukuran kembali, sahabat. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita masuk ke klep api. Masuk ke klep api ya, sahabat. Setelah klep top 1 ini kita setel, sahabat, kita putar lagi poli ke top yang kedua, sahabat. Kalau poli kita putar 30, kita putar satu putaran, sahabat, maka kita akan dapat top yang kedua, sahabat. Kita coba putar polinya, sahabat. Setel ulang. Jadi langkah untuk melakukan pestelan klep ini, sahabat, kita diminta agar kita mengingat klepnya, sahabat. Nah, sahabat, kita sudah memutar satu putaran poli dengan tanda panah tadi, sahabat. Kita putar satu putaran dan kita cocokkan lagi tanda top tadi, sahabat, maka kita akan dapat top yang kedua, sahabat. Kita coba, sahabat, kita lihat apakah kita dapat top yang kedua, sahabat. Nah, di sini kita lihat klep nomor 12, 11 dan 10 akan terbuka. Jadi, sahabat, terbuka. Nah, terbuka, sahabat. Dan akan kita coba lakukan
setel ulang daripada klep ini, sahabat. Nah, kita tengok klep api dulu, sahabat. Pilih lagi, sahabat. Ini klep api, minyak, minyak, api, api, minyak, minyak, api, api, minyak, minyak, api. Nah, kita coba klep setelnya, sahabat. Lagi saya katakan sahabat, untuk melakukan pesetelan klep ini, sahabat, kita harus paham dan mengerti yang mana api dan yang mana minyak. Tadi kan sudah saya katakan mana yang klep api dan klep minyak. Sahabat tinggal mengingat mana yang klep api dan mana yang klep minyak, mana yang top 1, mana yang top 2, sahabat. Kalau klep terbuka dari yang 12 sampai 11 berarti top 2. Kalau klep terbuka dari 1 sampai 3 berarti top 1, sahabat. Ingat sekali lagi, sahabat. Setelah kita melakukan penstelan klep, sahabat, kita mengecek semua baut-bautnya, sahabat, agar nanti tidak ada yang longgar, sahabat. Nah, sekali lagi saya katakan sama sahabat, kita harus tahu mana yang klep api dan mana yang klep minyak. Baik yang mobil 6 piston maupun 4 piston, langkah daripada setel klep ini tetap sama, sahabat. Sekali lagi saya bilang, ini klep api, minyak, minyak, api, api, minyak, minyak, api, api, minyak, minyak, akan bertemu klep 1 dan klep 12, api sama dengan api. Jadi sahabat, sebelum sahabat melakukan step klep ini, sahabat harus memahami dulu di mana letak top pada mobil sahabat sendiri. Jadi untuk sahabat yang ingin belajar cara step klep, hanya butuh keberanian. Oke sahabat, kita coba tes menghidupkan setelah kita step klepnya, sahabat. Dan klep akan dipotong.